White Coffees. Kopi nikmat, nyaman diminum. Hanya dari orang-orang Islam, setuju tidak? Ingat, gerakan bela Islam terjadi. Ini bukan saya, mengolok-olok. Oleh seluruh dunia mempunyai pengaruh ke seluruh dunia. Hanya dari orang-orang Islam, setuju tidak? Bahwa yang ikut pendirian NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia, itu baru tahun 50, bukan tahun 45. Itu adalah Muhammad Bashir. Siapa Muhammad Bashir? Dia adalah tokoh pendiri ketua umum Partai Nasrani NKRI. Tokoh umat Islam. Jadi kalau ada yang masih curiga terhadap upaya-upaya yang menjatuhkan NKRI, pasti tidak ngerti sejarah. Janganlah sekelompok laki-laki di antaramu meremehkan kelompok laki-laki yang lain. Siapa tahu yang diremehkan lebih mulia daripada yang meremehkan. Dan juga sebagai wanita di antaramu, jangan mengolok-olok mengejek yang lain-lain. Siapa tahu yang diolok-olok lebih mulia. Kita penting untuk menjaga ukhuwah Islamnya. Kita penting untuk menjaga keberadaan kita dalam negara Indonesia. Kita penting untuk terlibat untuk menjadi bagian dari menghadirkan solusi untuk bangsa Indonesia. Yaitu terkait di masalah demokrasi, penegakan hukum, termasuk juga membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam di mana-mana di Indonesia sekarang. 212/2016 bukanlah agendanya, atau 212 adalah agendanya politik semata. Kalau hanya agenda politik dan dikaitkan dengan Pilgub DKI, mungkin nggak perlu ada ini. Ya, agendanya adalah mengokohkan persaudaraan umat, untuk mengokohkan Indonesia, untuk menghadirkan Indonesia yang kuat. Delay 3 jam make up-nya di bandara saja, saudara-saudara. Guys, jadi gini ceritanya. Aku udah di Jakarta dari jam 12. Tadi terbang dari Hong Kong. Terus pesawatnya delay terus sampai akhirnya harus dandan di airport.